الله العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، نعم التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والكفاية والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباع مرضاته وثوابه وقربه. Mari kita lanjutkan kajian kitab An-Nasaih Ad-Diniyah karya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita sampai pada pembahasan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sa'a al-iman man radiya billahi rabban wa bil-islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan." Dalam mencicipi manisnya iman, siapa yang rela Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Begitu juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbih wa hina yumsi thalath marrat raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya kana habban 'ala Allahi an yurdiyahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di sore hari raditu billahi, tiga kali, siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di sore hari raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya, siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di sore hari aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku, sebanyak tiga kali di pagi hari dan di sore hari, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan meridhoinya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepadanya, maka itu sebuah kebahagiaan, puncak kebahagiaan yang nyata. Walidwanullah akbar, lebih nikmat daripada seluruh kenikmatan surga. Ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang disebutkan dalam ayat suci Al-Quran, ketika Allah menyebutkan banyak kenikmatan surga, tapi Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ridwanullah akbar, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala lebih besar dari semua itu. Puncak kenikmatan penduduk surga nanti seperti yang disebutkan di dalam hadis, di dalam sebuah riwayat Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk surga, ketika orang-orang yang di neraka sudah masuk ke neraka, orang-orang yang letaknya di surga sudah masuk ke surga, Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penduduk surga, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang aku janjikan buat kalian? Kata mereka, sudah ya Allah, kami sudah mendapatkan semua apa yang kau janjikan untuk kami, yaitu dari kenikmatan surga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada mereka, apakah kalian menginginkan, apakah kalian ingin jika aku beri kalian kenikmatan yang lebih besar dari kenikmatan ini? Kata mereka, ya Allah, ini kenikmatan surga yang begitu luar biasa, adakah kenikmatan yang lebih dari ini? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, aku meresapkan ridhoku bagi kalian semua. Diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu kenikmatan yang lebih dari seluruh kenikmatan. Makanya di Al-Quran disebutkan walidwanullah akbar, ridwan Allah itu kenikmatan yang terbesar. Nah, siapa yang mengucapkan yang diajarkan Nabi ini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, tiga kali, maka dia diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat ini ada di wirdul latif, ada juga di ratibul haddad. Dua-dua yang merangkum Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi kalau kita di pagi hari selesai sholat subuh baca wirdul latif, kita sudah membaca kalimat ini. Kalau di malam hari kita baca ratibul haddad, kita juga sudah membaca kalimat ini, menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa yang dirangkum, zikir-zikir, doa-doa yang dirangkum oleh para ulama, semua sumbernya dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita jalankan, maka kita termasuk mereka yang menjalankan
pesan-pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula kita telah mempelajari yang dimaksud dalam kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya, kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu. Apakah batasan-batasan orang itu disebut ridho Allah sebagai Tuhannya, dan apakah batasan-batasan seseorang disebut telah ridho Islam sebagai agamanya, dan apa pula batasan-batasan yang menjadikan seseorang ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabinya. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjut kepada halaman berikutnya, di halaman ke-47 ya. Fayabarilaka ayyuhal mu'min antutaliba nafsaka bitahyibi hadihil ma'ali allati dhakarnaha fi ma'na qawlika raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa kallif nafsaka al-ittifafi biha وكلف نفسك الاتصاف بها ولا تمنع منها بمجرد القول فإنه قليل الجدوى وإن كان لا يخلو عن منفعة. Beliau Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, jika kalian telah memahami apa yang aku sampaikan kepada kalian tentang batasan-batasan ridho Allah sebagai Tuhan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Islam sebagai agama kita, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai nabi kita. Kalau kalian sudah memahami semua ini, maka dan kalian mengucapkannya, kalian melaksanakan perintahku, perintah Nabi Muhammad SAW, kalian ucapkan 3 kali di pagi hari, 3 kali di sore hari, maka hendaklah kalian menuntut diri kalian lebih dari itu. Apa yang harus kita perjuangkan di dalam diri kita pada kalimat ini, yaitu mencoba terus mendalami makna ridho yang kita ikrarkan di pagi dan di sore hari itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sudah dijelaskan maknanya ridho Allah, Islam, dan Nabi, yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, kita coba kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Umpamanya ridho Allah sebagai Tuhan kita, ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian merasa aman atas jaminan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang, seseorang di antara kita lebih merasa aman jaminan rezekinya ada di bank daripada ada di Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sering katakan, milih mana, kita punya uang banyak dijaga bank, uang kita dijaga oleh bank, sama kita punya uang banyak tapi uang kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pilih mana? Ya kalau di sini semua mah dijaga Allah, di luar dijaga bank. Kalau uang kita dijaga bank kan berarti kita perlu masukkan kartu ke ATM keluar uangnya. Tapi kan kadang-kadang bank ini bisa juga dicuri orang, bisa bangkrut. Tapi kalau kita uangnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ATM kita, tangan kita ini berdoa kepada Allah, kita minta kepada Allah, ya Allah, hari ini saya perlu sekian ya Allah buat menutupi nafkah istri saya, istri anak saya. Nanti dikirim sama Allah Subhanahu wa ta'ala, ATM-nya keluar. Caranya, tapi caranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih aman kan? Hah? Lebih aman bang. Karena kita belum ridho
Allah sebagai Tuhan kita. Kita mesti ngomongnya sudah jujur, mesti lebih aman kok. Lebih aman kok. Tapi kalau kita ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, maka kita akan lebih pasrah harta rezeki kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau saya perlu rezeki itu, saya minta Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya sesuai dengan keperluan saya. Kita kalau ngambil uang di ATM kan sesuai dengan kecukupan kita. Ada enggak kita mau misalnya makan? Makannya misalnya sekeluarga 300.000. Kita ngambil uangnya 4 juta di ATM. Ya ambilnya 300.000 lah, jangan banyak-banyak, selebihnya biar dijaga bank. Kalau minta sama Allah juga gitu. Saya belum makan hari ini. Sama Allah dikasih untuk menyambung hidup kita. Yang lain jangan berlaku buat kepentingan hidup kita berikutnya. Oh berarti kalau sama Allah saya cuma diberi hari ini 200.000, berarti harta saya yang disimpan Allah masih banyak. Nah, Allah tidak mungkin mendolimi kita. Kalau bank mungkin, bank kan mungkin mendolimi kita, tapi Allah tidak mungkin mendolimi kita. Kalau saya hari ini dapat uang 300.000, berarti sisanya yang disimpan Allah masih banyak uang lain. Tenang aja, merasa aman atas jaminan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Kalau saya hari ini dapat uang 10 juta umpamanya, padahal saya perlunya cuma 500.000, sisihkan. Itu berarti Allah memerintahkan kita untuk memberi fuqara wal masakin, itu bukan uang kita semua. Itu ada uangnya orang lain. Berarti kita sedang diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini rezekimu, yang ini rezekinya ada si fulan, keluarga kamu ada yang perlu, tetangga kamu ada yang perlu. Nah, itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau saya berikan habis. Dan habis rezeki kamu kan masih simpan tuh. Sama Allah masih banyak, nanti keluar lagi. Ya Allah, kalau kita bisa hidup seperti itu, nikmatnya seperti apa? Nikmat. Uang mau deflasi, inflasi, silakan. Yang penting harta saya dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena kita lebih bersandar, lebih ridho Tuhan kita bang, maka hidup kita penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kekhawatiran, dikejar-kejar oleh dunia, dihimpit oleh dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang kita ucapkan, ridho billahi rabbal, supaya hidup kita la khaufun alaihim tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir terhadap kehidupan dunia. Takut sama khawatir kita cuma kepada kehidupan akhirat. Kalau kita takut terhadap kehidupan dunia, kita berarti nanti akan takut di akhirat. Karena kalau seseorang dibuat khawatir terhadap kehidupan dunia, dia pasti akan lupa terhadap akhirat. Dia tidak punya kesempatan memikirkan kehidupan akhirat. Tidak punya kesempatan. Yang dia pikirkan adalah tempat tidur, rumah, mobil. Yang dia pikirkan adalah kehidupan dunia. Tidak punya kesempatan, ruang waktu untuk memikirkan kuburan dia. Tapi kalau dia sibuk memikirkan akhirat, kehidupan dunianya pasti juga akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah menjamin kehidupan dunia kita pasti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di antaranya bersyukur kepada Allah, pemberiannya Allah seberapa pun kita syukuri. Begitu juga ada penjelasan tentang ridho Islam kepada agama kita dan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi kita. Siapa yang belum mendengarkan bisa mengkaji ulang di page Muara Cinta atau juga YouTube Muara Cinta, makna-makna dari video yang tadi saya jelaskan. Alhasil
yang paling penting kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ditahdhi hadhil ma'ani, mendalami makna-makna batasan-batasan yang sudah dijelaskan oleh beliau. Fi ma'na qaulika raditu billahi rabba wa bi isan dia Muhammadin nabiyya. Kemudian setelah engkau memahami maknanya, kalif nasyaka al-irtisaf biha. Paksa dirimu untuk memiliki sifat-sifat seperti yang sudah dijelaskan tadi. Karena sifat-sifat yang sudah dijelaskan itu sangat bertentangan dengan kondisi jiwa yang sudah dikuasai oleh dunia Indonesia. Kalau jiwa kita ini sudah dikuasai oleh dunia, dikuasai oleh setan dan dunia, maka sifat-sifat yang kita baca ini seperti tidak masuk akal. Penjelasan yang baru saja saya ucapkan tidak masuk akal, tidak masuk akal. Makanya saya juga katakan sejujurnya kita masih lebih beriman kepada Allah, karena kita ini masih dikuasai oleh setan dan dunia. Jangan mengafir, kita masih dikuasai oleh Allah, lebih percaya Allah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan di dalam ayat suci Al-Quran, asyaitan yaitu kumul kumul. Setan itu membisikkan kefakiran terus di dalam kita, buat takut terus kamu oleh setan. Kalau kamu begini nanti begini, kalau kamu begini nanti 3 hari lagi saya makan apa, nanti kalau gajinya seperti ini terus nanti saya begini bagaimana saya bayarnya. Padahal semua kekhawatiran itu kita lewati dan tidak masalah. Kenapa? Berapa kali kita khawatir terhadap dunia? Ada yang umurnya sudah, kalau yang masih belum nikah ya masih belum lumayan. Tapi kalau sudah nikah, sudah punya istri, sudah punya anak, 3 hari lagi tanggal 1 sudah mulai pusing ya. 3 hari lagi kan? Bayaran sekolah, bayaran listrik, bayaran air, bayaran macam-macam. Belanja bulanan juga juga hadir Allah. Sudah mulai pusing ya. Tapi kalau orang yang jiwanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa kali kita khawatir tapi kita masih hidup dan sehat. Itu tanyakan dalam diri kita. Berapa kali kita takut dan bisa makan? Bisa makan? Bisa makan, alhamdulillah. Minum juga bisa. Hidup sampai sekarang, anak saya, anak ya tetap bisa makan, bisa minum, bisa berjalan, kita bisa kumpul di rumah, bisa tertawa. Terus untuk apa saya khawatir? Kalau saya tidak khawatir, itu juga bisa, bisa hidup. Paham maksudnya? Kalau saya khawatir, saya tetap hidup. Terus untuk apa saya khawatir? Lebih baik saya tidak khawatir hidup daripada saya khawatir hidup. Artinya, gak usah khawatir, tetap berusaha. Berusaha tapi semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yakin thiqah billah. Yakin di dalam hati bahwa Allah tidak mungkin menterlantarkan kita. Yakin. Dan itu semua harus disertai rasa syukur. Rasa syukur. Berapapun yang kita tanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab yang lain, apakah kamu kira Allah memberikan rezeki kepada burung lalu menterlantarkan manusia yang lebih mulia daripada burung? Burung gitu dikasih rezeki oleh Allah. Kambing gak punya akal dan bisa, gak punya ATM kambing itu ya. Gak punya ATM, gak punya kredit card kambing itu. Kerja ya gak mungkin ya. Ngukur debit kredit juga gak bisa ya. Hidup sampai sekarang, kecuali kalau disembelih di korban. Nah tapi dia bisa makan. Dia bisa makan. Dan kambing itu sangat percaya kepada Allah SWT. Kita enggak pernah melihat kambing mengumpulkan rumput, mau monopoli rumput. Enggak ada kambing monopoli rumput.
ini saya takut ini mulai banyak kambing di Jakarta ini. Nanti kalau saya nggak ngumpulin rumput, nanti rumput ini habis dimakan kambing-kambing ini. Saya kumpulkan rumput, nggak ada kambing memonopoli rumput, rakus mengumpulkan rumput, bang rumput makanya nggak ada di kambing, di negeri kambing ini nggak ada bang rumput. Nah, karena dia begitu yakin kepada Allah, hari ini ya sudah yang saya makan rumput yang secukupnya saya makan itu, besok urusannya Allah. Tapi di antara kita banyak yang lebih rendah daripada kambing keimanan. Keimanannya masih lebih rendah daripada kambing. Khawatir terhadap dunia ini, kekhawatiran terhadap dunia ini kemudian yang menjadikan manusia rakus. Kalau sudah rakus saling berperang berebut dunia, lalu saling iri hati, hasad, saling benci yang satu dengan yang lain, semuanya karena tidak beriman kepada rezeki yang dijamin oleh Allah. Makanya agama mengajarkan kita kalau mau iri hati, iri hati terhadap orang yang punya kedudukan di akhirat. Kalau dunia ini mau buat apa iri hati? Semuanya dijamin oleh Allah. Semuanya sudah dijamin oleh Allah, buat apa ini? Kalau mau iri hati kepada orang yang mengejar akhirat yang enggak dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Surga itu loh, kalau mau saingan, saingan dapat surga. Saingan cari kapling di surga, jangan cari kapling di dunia. Kalau dunia semuanya dapat rezeki ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saingan ini kita dapat kapling enggak di surga ini? Sudah banyak orang-orang yang dapat tanah di surga Allah Subhanahu wa taala, dapat rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah dapat atau enggak surga? Di surga ini dapat rumah atau tidak? Usaha yang benar. Al-iktisaf biha, memiliki, menanamkan sifat-sifat ini. Caranya selalu memikirkan seperti yang saya sebutkan tadi. Jaminan Allah di atas segala-galanya. Wa kadzalika fa'al fi jami'i ma taquluhu min al-adhkar wal adhiyah. Di samping kamu mendalami zikir yang diajarkan Nabi ini, yang baru saja saya sampaikan, zikir yang diajarkan Nabi ini bukan cuma satu saja. Ada zikir bermacam-macam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu mau memiliki memiliki bekas di dalam hatimu terhadap zikir yang kau baca, maka engkau harus memiliki merenungi zikir tadi, kemudian memaksa dirimu untuk memiliki sifat-sifat, memaksa dirimu untuk mewujudkan zikir kamu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya masalah itu tadi. Makanya beliau mengatakan, wala taqna' minha bi mujarradil qaul. Jangan kamu merasa cukup zikir itu dengan ucapan saja. Tapi tingkah lakumu berlawanan dengan zikirmu. Jangan merasa cukup zikir itu dengan ucapan saja, sebab zikir yang benar itu adalah zikir yang keluar dari lubuk hati kita. Kalau kita zikir keluar dari lubuk hati kita, maka zikir itu akan memiliki efek yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tapi kalau zikir itu hanya sekedar ucapan saja, efeknya di dalam hati kita dan di dalam kehidupan kita boleh jadi tidak ada. Boleh jadi tidak ada, walaupun mengucapkannya tadi pasti akan ada manfaatnya. Makanya dia mengatakan fa'inahu khalilul jadwa wa in kana la yakhlu an manfaat. Orang yang cuma sekedar mengucapkan saja tapi tidak mewujudkan pikirnya di dalam kehidupan sehari-hari, maka efeknya tidak ada di dalam kehidupan sehari-hari. Fa'inahu qalilul jadwa, manfaatnya sangat sedikit.
Jadi dua itu adalah manfaat sebenarnya. Manfaat dari yang didapat dari dikir itu akan sangat sedikit sekali, walaupun dikir yang diucapkan itu pasti akan mendatangkan manfaat. Pasti. Kalau kita tidak mewujudkan dikir itu dalam kehidupan sehari-hari, tidak merenungi dikir tadi, tetap pasti akan mendatangkan manfaat. Saya masih ingat Habib Anis bin Abdul Al-Hafi waktu di majlisnya dia pernah mengatakan, walaupun kalian belum bisa meresapi dikir, jangan tinggalkan dikir. Jadi ucapan Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, resapi dikir kamu dan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti bermakna kalau kamu tidak bisa meresapi, lebih baik gak usah baca dikir. Enggak, bukan seperti itu. Baca dikir, istiqomah, meresapi. Kalau belum bisa meresapi, ya berusaha terus untuk meresapi dikir tadi, jangan sampai ditinggalkan. Sebab kalau dikir itu tidak kau resapi, kemudian kau tinggalkan, berarti kamu tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Sebab dikir yang diucapkan, walaupun tanpa perenungan, masih tetap mendatangkan manfaat. Manfaat yang pertama, kata Habib Anis, yang pertama mendatangkan pahala. Mendatangkan pahala. Kita menyebut namanya Allah SWT. Hadir hati kita atau tidak hadir, kita dapat pahala. Baca Al-Quran. Menghadirkan hati atau tidak menghadirkan hati, setiap hurufnya mendatangkan pahala di sisi Allah SWT. Yang kedua, manfaatnya yang kedua, kita menggunakan waktu kita tidak untuk perbuatan yang sia-sia. Itu sudah ada pahalanya. Walaupun kita dikirnya tidak pakai hati, cuma sekedar mengucapkan lisan, tapi kan kita waktu menggunakan waktu untuk dikir tadi sudah ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak kita terselamatkan dari perbuatan sia-sia, apalagi perbuatan haram. Kemudian yang ketiga, paling tidak kita menggunakan mulut kita untuk menyebut nama Allah. Sebab kalau mulut kita kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ada hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut kita ini juga akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita banyak zikir, paling tidak kan mulutnya tidak untuk berbuat jelek, ada manfaatnya. Tapi efeknya di dalam kehidupan, kalau tanpa perenungan dan tanpa mujahadah mewujudkan zikir kita, tidak. Nah, makanya sebagian orang ada yang mengatakan, saya sudah baca dikir la haula wa la quwata illa billah. Rasulullah SAW bersabda, la haula wa la quwata illa billah dawa'un li tis'a wa tis'ina da' aisaruha alham. Atau kama qala Nabi. Kata Rasulullah SAW, kalimat la haula wa la quwata illa billah itu obat untuk 99 penyakit. La haula wala quwata illa billah. Jangan ditinggalkan. Kata Rasulullah, obat untuk 99 penyakit. Penyakit yang paling ringan yang diobati oleh kalimat ini adalah penyakit sumpah, gundah. Padahal gundah itu penyakit yang berat. Karena kalau sudah gundah, artinya gundah. Kalau orang sekarang bilang apa? Galau. Nah, orang kalau sudah galau, itu makan gak ada rasanya. Diajak ngomong gak nyambung. Diajak nonton film juga gak bisa. Ditinggal sudah galau. Ini orang galau gak ada yang mode dari itu galau ini. Penyakit yang paling berat. Penyakit berat. Mau diajak ke tempat yang enak sekalipun gak ada rasanya. Dia galau, dia sudah galau. Tapi ada kebanyakan orang datang, Ustaz saya sedang galau nih, Ustaz ini obatnya apa? Obatnya bukan dari saya, dari Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Wala billah masih galau, tidak ada pengaruhnya. Karena kamu hanya membaca dari sana.
tapi tidak meresapi dengan hatinya. Kalau tidak diresapi dengan hati, efeknya ada. Cuma membacanya mendatangkan manfaat pahala di sisi Allah SWT. Jadi itu bukan sekedar mantra. Zikir itu bukan mantra. Tapi zikir itu harus diresapi dan diwujudkan dalam kehidupan. Waktu kita membaca la haula wala quwata illa billah, meresapi makna tidak ada kekuatan dan daya upaya kecuali dengan Allah, kemudian dihadirkan dalam kehidupan saya. Ada seorang murid yang memiliki kekayaan luar biasa dan setiap dia membuka apa saja berhasil. Setiap buka apa saja berhasil. Ini punya ilmu apa ini murid, teman-teman yang bilang? Orang bertanya di kampung saya, kamu ilmunya apa kamu? Kata murid tadi, wah ini ilmu ini saya belajarnya lama. Belajar sama siapa? Sama guru saya si Fulan. Oh, saya biasa-biasa ya. Ini ilmu apa yang kamu dapat? Saya juga pernah ketemu sama guru itu biasa-biasa. Kalau saya, kamu kan cuma sekedar datang majelisnya. Kalau saya belajar, mendalami. Kamu boleh kasih tahu apa ini, ilmu apa ini? Ilmunya sebetulnya ada di dalam Al-Quran. Ilmu apa? Bacaan apa yang kamu baca? Bismillahirrahmanirrahim. Terus apa lagi? Ya sudah, cuma itu. Saya belajar ilmu basmalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha. Saya belajar ayat ini sehingga saya bisa mendapatkan kunci-kunci dari setiap apa yang saya tulis melalui ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia bukan cuma sekedar membacanya. Terus ada satu orang lagi, oh ya, setiap hari kan saya setiap hari diperintahkan baca Bismillahirrahmanirrahim setiap hari sholat 11 kali. Makanya saya mungkin orang-orang itu setiap besok Bismillahirrahmanirrahim 11 kali gagal terus setiap hari. Datang lagi teman, saya sudah coba gagal. Ya kan cuma sekedar membacanya tapi tidak meresapi. Harus diresapi dan diyakini di dalam hati. Kalau cuma sekedar baca kan dia tidak bisa. Nah, sama seperti ceritanya satu orang yang baca sholawat. Setiap hari baca sholawat, mau mimpi Rasulullah saya salah, tapi baca sholawatnya sambil lihat televisi. Oh misalnya saya lihat ada orang jalan di kampung. Ya Allah misalnya dan mimpi-mimpi Rasulullah saya salah, tidak pernah mimpi. Datang gurunya terus tanya, Ustaz, katanya kalau baca sholawat ini bisa mimpi ketemu Rasulullah. Saya baca terus 1000 kali nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Jelas kamu nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah. Kamu bacanya di mana? Bacanya di serambi rumah saya sambil lihat orang lewat. Nanti kalau ada orang aneh dikunci nih orang. Orang kok begini? Terus kalau misalnya baca sholawat dan baca bisa mimpi. Hah? Saya pernah bertemu dengan satu orang. Waktu itu saya juga masih mengamalkan sholawat. Kata orang tersebut, orang kalau mau mimpi ketemu Rasulullah saya salah, baca sholawatnya harus dengan keinginan bertemu dengan Nabi Muhammad saya salah. Meresapi sholawat tadi menghadirkan rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menginginkan berjumpa dengan Rasulullah saya salah. Sampai Habib Ali bin Muhammad Al-Hafsi menganjurkan kita kalau sebelum tidur baca sholawat sambil membayang-bayangkan wajahnya Nabi Muhammad SAW seperti yang dilukiskan di dalam riwayat. Seperti yang dilukiskan di dalam riwayat supaya kita nanti bisa memimpikan Rasulullah SAW. Ada orang jam sekarang, buat apa mimpi Nabi? Nah, kamu tahu yang aku ajarkan benar. Ya sudah, kamu mimpi ketemu jin di sana. Mimpi ketemu Nabi Muhammad buat apa? Mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang bilang, saya pernah mimpi ketemu Rasul, ya biasa-biasa saja.
La ilaha illallah. Berarti itu mimpi kamu, mimpi Rasulullah SAW, mimpi itu menjadi hujah jelek. Tidak semua orang mimpi Nabi kemudian bisa jadi baik. Bisa jadi hujah jelek juga, kata Ibn Hajar al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari, yang mengatakan, menafsirkan hadis Rasulullah SAW, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Di antara manfaatnya memimpikan Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, siapa yang memimpikan aku di dalam tidurnya, maka suatu saat dia akan melihatku dalam keadaan terjaga. Kata beberapa ulama, paling tidak pada waktu sakaratul maut dia melihat Rasulullah SAW. Nah, dan berusaha mimpi ketemu Rasulullah SAW. Ada satu orang di Syria, dia nangis, seorang ibu nangis. Ditanya oleh ulama tadi, kenapa kamu nangis? Suami kamu meninggal di peperangan. Bukan. Kenapa? Saya nangis ini karena sudah seminggu ini saya tidak mimpi Rasulullah SAW. Ya Allah, tidak mimpi Rasulullah seminggu ini tidak mimpi. Berarti sebelumnya mimpi terus. Kata ulama ini berarti bukan orang sembarangan ini. Wahai ibu, apa yang kamu amalkan sehingga sebelum seminggu ini kamu terus mimpi bertemu Rasulullah SAW? Enggak ada yang saya amalkan, kata ibu. Enggak, pasti ada yang kamu amalkan. Apa? Sedikit amalan saya. Apa yang kamu amalkan? Setiap hari saya tidak pernah meninggalkan salawat 15.000 untuk Rasulullah SAW. Nah, itu sesuatu yang besar. Dia bersolawat. Kalau sudah solawatnya 15.000, berarti dia penuh dengan kerinduan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Abdullah Asy-Syatibi dia mengatakan, siapa yang tidak pernah mimpi Rasul, jangan menyebut dirinya murid. Jangan menyebut dirinya seorang murid. Ada seorang ulama lagi yang mengatakan, siapa yang dalam waktu seminggu tidak mimpi Rasulullah, kemudian biasa-biasa saja, jangan sebut dirinya murid. Jadi seorang murid itu minimal seminggu sekali mimpi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun sekali saja tidak mimpi Rasulullah. Dan Allah SWT menghadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi kita, di dalam tidur kita, dan di dalam waktu kita keadaan bangun, Masya Allah. Tapi yang lebih penting dari itu, menjaga sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjaga syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang datang ke satu ulama mendekati Idul Fitri. Serombongan ulama berangkat mau sholat Idul Fitri. Ada satu waliullah di desa itu yang tidak mau ikut sholat Idul Fitri. Waktu berangkat dia melewati wali itu. Yang memimpin sholat Idul Fitri juga ulama besar, wali juga. Ya. Wali Allah dan wali Allah, yang satu sholat Idul Fitri, yang satu berangkat. Kemudian yang berangkat mau sholat Idul Fitri itu dia tanya, kamu kenapa gak sholat Idul Fitri? Kamu kalau mau sholat Idul Fitri silakan sholat Idul Fitri, kalau saya enggak. Apa dasarnya? Karena tadi malam saya mimpi Rasulullah, dia bilang puasa sampai 30 hari. Puasa 30 hari, bukan 29. Jadi hari ini saya masih puasa. Oh, kamu tadi malam mimpi Rasulullah. Ya, kalau saya terjaga. Saya dalam keadaan terjaga. Kalau kamu kan telah mimpi, kalau saya dalam keadaan terjaga. Terjaga bagaimana katanya? Iya, sebab Rasulullah SAW, saya baca di hadis, saya baca di dalam riwayat hadis, siapa yang melihat hilal maka besok harinya Idul Fitri. Jadi saya dalam keadaan terjaga, tidak dalam keadaan tidur. Kalau kamu kan dalam keadaan tidur. Kalau kamu mau berdalam mimpi silakan, kalau saya terjaga. Mana yang lebih ambil, terjaga atau mimpi?
Ya saja kerja untuk saya mau sholat sama kamu. Kalau dia mimpi sama Rasulullah SAW. Jadi tidak bisa dijadikan dalil juga ya. Tapi itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmah. Ada satu orang datang ke Imam Junaid Al-Baghdadi. Wah Imam Junaid, saya mimpi Rasulullah SAW. Tapi wajahnya kok jelek. Wajahnya Rasulullah jelek. Kata Imam Al-Junaid, itu bukan wajahnya Rasulullah, tapi itu wajah kamu. Wajah kamu yang ditunjukkan kepada Rasulullah SAW agar kamu bisa memperbaiki diri. Kemudian terhadap pikir-pikir yang lain, talib nafsaka bihabaikiha wal istifah bima'aniha. Tuntutlah dirimu untuk mendalami hakikat dari zikir yang kau baca, juga menyandang sifat-sifat dari zikir yang kau baca tadi. Umpamanya, misal dzalika antakuna inda qaulika subhanallah, waktu engkau membaca zikir subhanallah, maha suci Allah, mumtali'ul qalbi bitanzihillah wa ta'zimihi, maka kau ucapkan dengan penuh persapan pendalaman hatimu saat mengucapkan subhanallah, penuh dengan pengucian dan pengagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, menyucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari segala sekutu, dari kepentingan hawa nafsu, dari kepentingan duniawi. Ya Tuhan insan, ma'arraka ya. Wa inda qawlika alhamdulillah, waktu engkau mengucapkan alhamdulillah, muntalin al-galb bithana Allah ta'ala wa syukur. Waktu engkau mengucapkan alhamdulillah, maka hatimu penuh dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada diri kita, wa syukrihi, dan juga rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur, terima kasih. Makanya sampai kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, kalau mau minum air yang sejuk, bukan yang dingin, yang sejuk, jangan minum air panas. Supaya kita waktu mengucapkan alhamdulillah itu betul-betul terima kasih dari Tuhan. Waktu minum, kita harus minum air sejuk, alhamdulillah, dari lubuk hati kita. Selesai makan, alhamdulillah. Karena kita syukurnya baru urusan dunia. Begitu juga waktu kita selesai menikmati ibadah, menikmati sholat, habis sholat berjamaah, kemudian baca zikir berjamaah, kemudian selesai semua itu, bisa berjamaah sholat, bisa berpikir bareng-bareng, bisa hadir majlis bersama-sama, ini kenikmatan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, lebih dari kenikmatan makanan. Nah, ketika mengucapkan alhamdulillah, penuhi hatinya dengan rasa syukur. Wa inda qaulika rabbil firli, ya Allah, Tuhan ampuni aku, mumtali'an minar raja'i billah ayyafirah, dipenuhi hatimu dengan rasa harapan agar Allah mengampuni dirimu. Jangan mengucapkan istighfar disertai prasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betul. Wa min khawfihi, dan di samping itu kamu punya rasa takut, alla yaghfirulak, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dirimu. Jadi memang harus seimbang antara harapan dan rasa takut. Sebab kalau punya rasa harapan saja, nanti orang jadi meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi memang harus disertai dengan rasa takut supaya imbang. Ma bainal khawfi wal raja' wajib ada ahdil wahab. Di antara rasa rasa cemas dan rasa harap,
berdirilah kamu dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagis ala dalik, maka kiaskanlah semua zikirmu terhadap semua hal tadi. Wastahid fil hudud Allah, berusaha kamu agar selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap zikirmu, salatmu, qiraatul Qur'anmu, wa tadabbur ma'ani ma taquluhu, dan merenungi segala zikir yang kau ucapkan. Wastahid fil ittisaf bima yuhibbullah minka, dan berusaha kamu untuk menyandang sifat-sifat yang disukai oleh Allah, sifat-sifat itu. Berusaha terus menyandang sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala agar engkau memiliki sifat tadi, wal istinad bima yukrihuhu, dan menjauhi sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan menjadi orang-orang yang zikirnya mendatangkan efek di dalam kehidupan. Tapi kalau cuma zikir saja tanpa menghadirkan hati, efeknya tidak ada di dalam kehidupan. Sama seperti zikir yang tercakup di dalam Qur'anul Hadid, misalnya ada ikrar, permasalahan atas ikrar, misalnya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Kalau kita membacanya saja kepala, tapi kalau kita membacanya dengan keyakinan di dalam hati, efeknya besar di dalam kehidupan. La yadurru ma'asmihi, tidak ada yang bisa membahayakan bersama namanya. Kalau kita bersama nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa membahayakan kita yang di langit atau yang di bumi. Dan ya Ali ya Kabir, ya Ali ya Qadir, ya Sami'u ya Basir, ya Hadi ya Khabir, ya Farij al-Ham, ya Kashif al-Gham, ya Man bi'abdihi yughfir wa yarham, Tabibu billahi rabban wa bil-Islam dina wa Muhammadin nabiyya, dan lain-lain. Dikir-dikirnya itu kalimat-kalimat yang kalau kita ucapkan dengan penuh pengagungan, ta'zim, menghadirkan hati, bisa meluruh lantahkan segala hijab tirai problematika hidup kita kalau kita ucapkan dengan penuh tadi. Dan Qadhibul Hadad itu disebutkan, ulama-ulama mengatakan dulu tidak ada rumah-rumah kecuali setiap makhluk mendengungkan Qadhibul Hadad. Sekarang rumah tangganya orang Islam kalau makhluk didengungkan gosip-gosip acara televisi dalam kampung. Mana sekarang keluarga yang dibaca Qadhibul Hadad? Ya. Dulu disebutkan tentara-tentara pejuang-pejuang, si pahlawan-pahlawan ini, beberapa pahlawan untuk pahlawan Jepang keluar bawa bambu runcing baca Qadhibul Hadad. Baca Qadhibul Hadad. Selamatkan oleh Allah. Siapa yang rumahnya baca Qadhibul Hadad, insyaAllah. Karena ini saya ucapkan bukan dongeng, tapi semuanya ada riwayatnya di dalam hadis Rasulullah SAW. Nanti kalau kita baca di dalam hadis, bisa juga baca di syarah Qadhibul Hadad, penjelasan Qadhibul Hadad. Setiap zikir yang dicantumkan oleh Habib Abdullah bin Al-Hadad itu ada riwayatnya semua, penjagaan terhadap diri dan adalah setiap orang di antara kita tidak meninggalkan itu. Tidak meninggalkan itu dan membacanya penuh dengan pengagungan, dan latihnya sangat pendek, tidak panjang. Zikirnya sangat pendek. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan kita, membuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita ridha Allah sebagai Tuhan kita, segala pekerjaan kita dan hari-hari.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kita dan menjadi memudahkan kita untuk mendalami setiap detail yang kita ucapkan dan mewujudkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga kita doakan sahabat kita di malam ini Abu Ahmad bin Hussein Shadiq Al-Habsyi, dan begitu juga yang lain, Firdausi, Ibn Mustafa Al-Atas, juga teman-teman kita yang lain yang mau berangkat haji, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan mereka dan menjadikan keberangkatan mereka keberangkatan yang mendatangkan keberuntungan dunia dan akhirat, dan menjadikan manfaatnya mengalir ke dalam diri mereka, keluarga mereka, sahabat-sahabat mereka, dan orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mencintai mereka, dan juga yang belum ditakdirkan berangkat haji, semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kepada mereka semua ibadahnya, pahalanya ibadah haji yang mabrur insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang mendatangkan manfaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana a'tana bi annana tarakna wa annana asrafna ala Allah asrafna wa tub alayna tawba tafsir li kulli hawba wa astur lana rawati wa asmini rawati wa aghfir li walidina rabbi wa mauludina wa al-ahli wa al-ikhwani سائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع عليهم ربي اسمع فضله وجوده منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري بالمصطفى رسولي أعطى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه حتى الحبي وآله وصحبه عداد طرش سمي والحمد لله بالفتح والتناهي.